bersama kemarin bahwa tidak ada pungutan selain distribusi yang resmi. Kedua, bagaimana pengekiran ini betul-betul dilakukan dan dilaksanakan sehingga yang dikeluhkan masyarakat khusus kendaraan-kendaraan alat berat, primover, kendaraan gandeng dan lainnya, di mana ada bukit di situ dia berhenti. Artinya sudah tidak layak huni tapi kirnya keluar terus. Kedua hal ini yaitu tidak ada pungutan di luar distribusi dan kendaraan yang tidak layak uji tidak boleh Anda luluskan. Artinya suruh diperbaiki dulu, kalau itu masih bisa. Tapi seandainya tidak bisa maka tidak boleh dia bergerak di jalan umum. Karena ini akan membahayakan para pengendara kendaraan lain selain dia sendiri.